Hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin mengulas tadi panel yang pertama sebut beberapa perkara tentang intipati kepada ajaran agama. Bila kita pergi ke masjid pada hari Jumaat, tuan-tuan sering mendengar imam membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala memerintahkan dengan keadilan dan ihsan. Al-Imam Ar-Razi, dan demikian juga disebut selepas daripada itu oleh Ibn Ashur dalam tafsirnya, Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, menyatakan inilah the essence of Islam. Inilah intipati ajaran Islam. Pelaksanaan hukum hakam pengamalan Islam itu di atas adil dan ihsan. Adil berarti kita memberikan hak kepada yang berhak. Ihsan berarti kita memberikannya lebih daripada yang sepatutnya dia dapat. Kita disuruh sembelih binatang, putus urat halqumnya, sah sembelihannya. Tapi Nabi menyatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah menetapkan, menulis ihsan bagi setiap benda. Tajamkan mata pisau. Bersedekah, zakat diwajibkan kepada kita. Ambil bahagian zakat kita, nah, $1,000 Singapura zakat kita. Tapi ihsan bukan saja beri zakat, tapi kita tersenyum pada muka fakir yang mengambilnya dari tangan kita. Manusia mungkin berfikir tentang adil, bahwasanya seseorang perlu mendapat haknya. Tetapi Islam bukan saja mengajar adil, tapi mengajar juga adab supaya manusia ada nilai ihsan. Bukan saja assalamualaikum, dah tunaikan hak memberi salam, tapi dia suruh kita tersenyum. Assalamualaikum ya akhi. Adil dan ihsan. Hanya kepada harta, kepada apa-apa hukum pun, nak hukum manusia, adil dan ihsan. Bila ada ihsan, ada nilai tambah. Sebab itu Nabi apabila melihat sahabat memarahi, mencerca orang yang minum arak, sedangkan dia sahabat, tapi dia minum arak. Dalam hadis Bukhari, lelaki yang disebut sebagai Himar, yang digelar Himar, Abdullah namanya. Allahumma la'inhu, sahabat kata, ya Allah la'natkan, Allah makhzi, Allah la'natkan dia, dalam riwayat Bukhari. Nabi kata, la tal'anu, fa inni a'lam annahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan cerca dia, saya tahu dia sayangkan Allah dan Rasulnya. Hak hukuman dia dah dapat. Tapi agama tidak memperuntukkan untuk dia dimaki. Maka tak boleh maki dia. Aduh, jangan fikir tentang keadilan dalam erti kata yang literal. Agama itu datang dengan pakej yang indah. Sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, apabila Nabi mengajar tentang salat dalam hadis Jibril tadi, tentang iman, apabila Jibril datang, ittala'a alaina rajulun shadidun bayadun siyab shadidus sawadi sya'r, lelaki yang putih bajunya, hitam rambutnya. Fajalasa ila Rasulillah, duduk pada Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizai. Dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan kemudian diletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Lalu dia bertanya, mal i. Kalau kita hanya ada Islam, kita mungkin salat di sudut rukun perfect. Di sudut bacaan mungkin kita banyak qiraat, suara pun sedap. Tapi bila tidak ada ihsan, kita tidak menghadirkan jiwa untuk menghadapi ketika berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan itu sering berlaku kepada kita. Agama merupakan gabung jaling di atas ini semua. Maka orang Islam bukan saja melaksanakan Islam itu, tapi dia melaksanakan, dalam erti kata memberikan hak pada manusia, tapi dia melaksanakan ihsan. Hadirin dan hadirat sekalian, bila manusia ada ihsan, ada adab,
ada akhlak. Kita akan melihat keindahan gabungan agama ini dan keajaibannya di dalam perjalanan hidup kita. Saya terlalu daif untuk cakap hal ini. Tapi hadirin sekalian, agama ini bukan suatu pesta ataupun sekadar suatu majlis yang mana kita sekadar saya mempamerkan kepandaian untuk saya bercakap, yang bernasyid mempamerkan kepandaian suaranya. Itu semua tidak salah dalam agama. Tetapi agama ialah soal bagaimana ajaran Tuhan itu mengalir di dalam urat nadi kehidupan kita. Ia akhirnya soal antara manusia dan Tuhan. Untuk menjadi seorang ahli falsafah, berbicara di atas meja, di atas pentas universiti dan segala falsafahnya, memang menarik di segi bahasa, di segi berbagai lagi. Tapi akhirnya kita lihat ramai manusia yang berbicara tentang agama, dia juga kontang daripada mempunyai hubungan dengan Tuhan yang menurunkan agama. Bahasanya mungkin sedap, tuan-tuan mungkin tertipu dengan bahasa saya. Tapi bukan berarti saya di sini lebih baik daripada tuan-tuan di bawah. Nabi memasukkan unsur ini, seorang sahabat bernama Zahir, dalam riwayat Imam Ahmad dan Musnad. Nabi, dia berniaga di kedai. Dia jual kain. Dan Nabi pergi, daripada belakang dia datang, dia tak perasan. Nabi kata, "Man yashtari hadzal 'abd?" Nabi kata, siapa yang nak beli hamba ni? Nabi kata kat Zahir ni. Dia tak hamba, Nabi gurau dengan dia lah. Bukan nak dijual dia. Nabi bergurau. Dia berpusing dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata, "Idzan tajiduni kasidan ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, jika aku ini dijual, didapati aku ini tidak ada apa-apa harga pun. Tawadhu'. Tapi Nabi memberikan makna. Di dalam gurauan Nabi, Nabi kata, "Wa innaka 'indallahi laisa bikas lasta bikasid." Engkau di sisi Allah bukan seseorang yang tidak ada harga. Nabi memberikan makna kepada perkataan dia dalam gurauan Nabi. Saya nak ceritanya, kita bila cakap pasal agama seakan-akan serius saja. Bila dah jadi ustaz tu, "Assalamualaikum, apa khabar?" begitu. Di sini taklah, mungkin tempat lain lah kan. Seolah agama itu dry. Tapi Nabi jadikan agama itu rangkuman antara keadilan, ihsan, gurauan, tetapi diberikan makna yang indah. Hatta tadi sahabat kita cakap tentang cinta. Cinta merupakan paksi dalam agama. Agama ini dibina dengan cinta. Cinta Allah, cinta Rasul. Tapi saya yang bercakap cinta belum tentu mencintai Allah. Yang menyanyi tentang cinta belum tentu mendalami tentang cinta. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saya selalu mengulangi cerita ini. Dalam riwayat dalam Musnad Abi Ya'la dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutnya di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, menceritakan bagaimana pada hari bapa Abu Bakar Siddiq, Abu Quhafah, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang rambutnya orang utara kata sorghum, kusut masai, putih rambut dia. Nabi suruh dia warnakan rambut. Abu Bakar satu orang yang beruntung kerana the whole family of Abu Bakar jadi Muslim, jadi Islam. Tak seperti family Omar, Sina Omar, Osman, mereka tak dapat peluang ni. Abu Bakar semua family dah. Allah kurniakan dia. Bapa dia yang terakhir datang dan mengulurkan tangan kepada Nabi. Saya nak cerita tentang ihsan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bila tengok
bapaknya Abu Quhafah hulur tangan untuk berbaiat dengan Nabi untuk menganut Islam. Dia menangis teresak-esak. Nabi tanya dia, ini hari kegembiraan Fathul Makkah. Nabi bertanya dia, hari pembukaan kota Makkah. Wama yubakika ya Abu Bakr. Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abu Bakr? Abu Bakar kata, Abu Bakar dia menangis sebab dia ingatkan Abu Talib, orang yang Nabi sayang tak masuk Islam. Sedangkan dia ada kelebihan yang Nabi tak ada. Bapak dia masuk Islam. Bapak saudara kesayangan Nabi tak masuk Islam. Abu Bakar kata, la antakun yadu ammika makanan yadihi yubayi'uka alal Islam yuqirullahu aynaika ahabba ilayya min ayyakun. Jikalah tangan bapak saudaramu Abu Talib berada di tempat bapakku, lalu dia menghulurkan untuk berbaiat kepadamu, untuk menganut Islam, sehingga Allah menjadikan engkau gembira, lebihlah aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam, wahai Rasulullah. Ihsan. Bukan soal alhamdulillah bapak saya masuk Islam. Tapi agama mengajar kehalusan perasaan. Bukan sekadar sebab itu manusia mungkin boleh solat tapi dia tidak boleh menangis. Mungkin boleh berdoa tapi dia tidak boleh menangis di hadapan Allah. Kerana dia kekurangan ihsan. Kita dah ada amalan. Kita kena ajar kehalusan budi. Saya selalu sebut kita kena harmonikan antara diri kita dan Tuhan. Dan diri kita dan alam. Sebab itu Islam bererti penyerahan, selamat, sejahtera. Antara benda yang mesti sejahtera, kita mesti pasti hubungan kita dan Tuhan sejahtera. Hubungan kita dan alam sejahtera. Hubungan kita dan makhluk juga sejahtera. Ini adalah the essence kepada ajaran Islam. Kalau saya nak barangkali panjang, kita bagi semua panelis untuk bercakap tentang hal yang lain, tapi saya nak sebut tentang makna ihsan supaya ia mendapat tempat dalam kehidupan kita ini, insyaAllah. Terima kasih, Mursyid.